Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena beberapa pekan ke depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan, maka malam ini kita akan menjelaskan seputar Ramadan, baik peristiwa-peristiwa sejarah ataupun amalan-amalan yang penting kita siapkan dari sekarang untuk menyambut Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari makhluk-makhluknya, dan ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu Allah pilih sebagian satu dari sebagian yang lainnya. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, maka di antara malaikat tentu ada yang lebih mulia di antara mereka. Tentu Jibril lah malaikatnya. Kalau cerita para nabi dan rasul, tentu di antara mereka juga ada yang lebih mulia satu dengan yang lainnya, dan itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang tempat, maka tidak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan Mekah Al-Mukarramah, dan begitu seterusnya. Termasuk kalau kita cerita bulan, tentu tidak ada yang lebih mulia melebihi Ramadan. Itulah yang disebut dengan Sayyid Ash-Shuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tidak heran karena Ramadan banyak peristiwa dan juga sejarah. Di antara peristiwa dan sejarah itu, pertama diangkatnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam, itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu berdasarkan riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Jadi ketika tentara Yahudi Romawi itu, mereka mengepung rumah kediaman Isa bin Maryam. Ketika itu kan Isa sedang bersama Hawariyun, para murid-muridnya, maksudnya murid-murid pilihannya. Maka Isa mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang ingin kuserupakan wajahnya dengan wajahku, risikonya dia akan ditangkap, disalib dan dibunuh. Tapi kujamin dia akan menjadi temanku di sorga. Akhirnya satu di antara murid Isa siap mengorbankan. Maka ketika itu Isa tertidur, kemudian Allah angkat Isa ke langit, tentara datang dan menangkap orang diserupakan. Kemudian dialah yang disalib, dialah yang dibunuh. Dari sini orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka sudah membunuh Isa dan mengatakan, qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa putra Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Lah, pengangkatan Isa itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa yang tak kalah menariknya adalah di bulan Ramadan adalah nuzulul wahyi. Karena permulaan turunnya wahyu itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi silang pendapat para ulama tafsir ketika mentafsirkan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tentu ada di bulan Ramadan. Sari Lailatul Qadar di luar Ramadan enggak akan dapat. Karena Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Maknanya Al-Qur'an turun itu di bulan Ramadan. Tetapi apa maknanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya ketika turun dari Lauhil Mahfud, diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza.
Baitul Uzza itu tempatnya di langit pertama. Jadi 30 juz itu turun, diturunkan dari Lauhil Mahfud, kemudian diletakkan di Baitul Uzza. Lah ketika turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza itu di malam Lailatul Qadar, artinya di bulan Ramadan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya bidayahnya, permulaan turunnya. Bukan 30 juz turun di bulan Ramadan, maksudnya permulaannya. Karena permulaan Al-Quran turun itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Jadi Rasul satu bulan di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Tepatnya di malam-malam ganjil, di 10 akhir Ramadan, maka Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pertama kali Jibril menemui Rasul, kemudian mengatakan, Iqra' ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa baca. Kata Jibril, baca. Rasul mengatakan, aku tak bisa baca. Karena di pikiran Rasul, kalimat perintah baca itu dikiranya membaca tulisan. Loh, Rasul tidak bisa membaca. Rasul itu Nabi Ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sebab kalau Nabi bisa menulis, bisa membaca, nanti Al-Quran disangkanya saduran dari Injil dan Taurat. Makanya Rasul tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi para sahabat banyak yang bisa baca, bisa tulis. Ya. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama surah Al-Alaq, inilah permulaan turun Al-Quran, dan itu di bulan Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Jadi maksudnya, inna anzalnahu fi laylatil qadr, itu permulaan Quran turun. Ya, selebihnya ada di bulan Ramadan, ada di luar Ramadan, sampai 30 juz selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, sampai 30 juz. Artinya permulaannya di bulan Ramadan. Intinya bahwa Ramadan ini turunnya wahyu. Dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalaulah bukan karena wahyu Allah, kita akan tersesat. Artinya permulaan hidayah turun kepada kita itu di bulan Ramadan. Makanya Allah katakan, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, terjadinya Amul Hazni. Amul Hazni itu tahun kesedihan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun sebelum hijrah, kabilah-kabilah Arab itu marah. Jadi 8 kabilah Arab itu bersepakat untuk memboikot umat Islam. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat memboikot siapapun yang menyokong pergerakan Nabi. Ya, salah satunya Bani Hashim. Bayangkan Bani Hashim diboikot oleh 18 kabilah. Sampai 3 tahun pemboikotan itu, sampai mereka tidak bisa makan, sampai disebutkan mereka harus makan dedaunan dan akar-akaran karena kelaparan, sampai harta Khadijah habis pada pemboikotan itu. Lah, pemboikotan ini berlangsung 3 tahun. Setelah kemudian 3 tahun pemboikotan itu dicabut, maka kondisi dua manusia mulia pun akhirnya tumbang. Pertama Abu Talib, yang kedua istri Nabi Khadijah, sakit-sakitan akibat pemboikotan ini. Maka tepat di bulan Ramadan, Khadijah meninggal. Dan ada yang mengatakan Abu Talib juga sama. Tapi ada yang mengatakan tidak, Abu Talib meninggal bukan di luar Ramadan, tapi sakitnya di bulan Ramadan. Tapi kalau Khadijah sepakat, Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Jadi ketika Khadijah sudah tua, karena bagaimanapun selisih umur dengan Rasul 25 tahun. Khadijah 40 tahun, jadi kan 15 tahun ya selisihnya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tua, Khadijah lebih tua lagi. Jadi ketika saat selepas pemboikotan itu tepat di bulan Ramadan, entah kenapa Khadijah itu ingin memasakkan sesuatu yang lezat bagi suaminya. Maka dimasakkan masakan yang enak, minuman yang lezat. Kemudian setelah matang dan siap dimakan, dia mencari Nabi. Rupanya tidak ketemu. Rupanya Nabi SAW ada di atas bukit. Maka Khadijah pun kemudian dengan susah payahnya harus naik ke atas bukit. Lah ketika belum sampai Khadijah naik di atas bukit, Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad,
sampaikan salam dari Allah. Satu-satunya manusia yang mendapatkan salam dari Allah, Khadijah. Sampaikan salam dari Allah dan salam dari aku untuk Khadijah. Habarkan kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan satu rumah. Akan dibangunkan satu rumah, la sahaba fiha wala nasab, di mana rumahnya tidak akan ada keletihan dan tidak ada kebisingan. Ya, karena Khadijah tidak pernah membuat bising Nabi. Tidak pernah membuat susah Nabi. Tak tahu istri antum. Ya, ini kan Khadijah. Ya, jadi Khadijah memang membuat Rasul tenang. Makanya rumah di sorganya pun penuh dengan ketenangan dan tidak ada kebisingan. Akhirnya kemudian ketika sudah dekat Khadijah, Jibril menyingkir. Kemudian Khadijah pun datang kepada Nabi. Dilihatnya Nabi itu lunglai karena stres, ya, banyak masalah di kepala Nabi. Maka Khadijah kemudian menghibur Nabi dan mengingatkan soal nasihat Waraqah ibn Naufal. Ya Khadijah, ya suamiku, wahai Nabi Allah, ingatlah nasihat Waraqah ibn Naufal. Bangku harus bersabar. Akhirnya kemudian Rasul memeluk Khadijah dan menyampaikan salam dari Allah dan dari Jibril. Tiba-tiba malaikat maut datang dan Khadijah meninggal di pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Khadijah meninggal di pelukan Nabi, tapi Nabi meninggal di pelukan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Lah, kematian Khadijah itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Ini peristiwa sebelum hijrah. Ya. Adapun peristiwa setelah hijrah banyak. Ya, saya akan menyebutkan perkara yang besar saja berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Nasrullah di sini artinya perang Badar. Apabila datang kemenangan di perang Badar, maksudnya begitu. Dan perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, tepat di bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa, mereka berperang, tapi Allah menangkan. Ya, karena bulan itu bulan berkah. Kemudian terulang lagi ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan juga, dan Allah juga menangkan. Ketika pembebasan Baitul Maqdis juga di zaman Amirul Mukminin Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, makanya lihat sekarang Palestina dengan Israel ini, biasanya kalau ada kerusuhan tahun-tahun sebelumnya biasanya terjadi di bulan Ramadan, kan itu. Ramadan sekarang lebih sengit lagi itu perangnya. Ya, karena bangkitnya umat Islam itu biasanya di bulan Ramadan gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua peperangan yang menjadi dasar peperangan-peperangan yang lainnya itu adalah Badar dan juga Fathu Mekah. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga yang sama adalah kematian Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Meninggal di bulan Ramadan. Oh, kalau begitu meninggalnya husnul khotimah di bulan Ramadan. Tidak. Karena dia meninggal di perang Badar. Dia kan meninggal di perang Badar. Badarnya di bulan Ramadan. Dia meninggal di perang Badar ketika perang. Jadi itu azab bagi si Fir'aun yaumat ini, Abu Jahal laknatullah, itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk juga meninggalnya putri beliau Ruqayyah. Itu saat pulangnya Rasul dari Badar itu masih Ramadan. Karena ketika hendak berangkat pergi perang itu, Ruqayyah sudah parah sakitnya. Makanya Utsman ketika mendaftarkan diri untuk berperang, Rasul tahan, jangan. Kata Nabi SAW, sebaiknya kau rawat istrimu dan kupastikan kau akan mendapatkan bagian harta ghanimah perang walaupun kau tidak ikut perang. Maka Utsman pun akhirnya terpaksa tidak ikut perang karena merawat istrinya Khadijah, apa, Ruqayyah. Dan ini juga tanggung jawab seorang suami. Di antara lima kewajiban suami itu, satu, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih tempat, dan obat-obatan kesehatan, maksudnya. Itu lima pokok suami kepada istri. Ini wajib, kalau tidak berdosa antum. Kalau sakit ya usah ke. Dibiarin. Enggak usah nunggu mati. Nambah saja. Ngapain nunggu mati? Nambahlah. Apa pula nunggu mati? Repotnya gini, kadang-kadang itu. Matematika salah, 1 + 1 = 1.
atau satu tambah satu dua-duanya hilang. Tapi intinya bahwa kembali bahwa Ruqayyah itu ketika Rasul pulang dari Badar rupanya sudah meninggal dunia. Subhanallah ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa termasuk berdirinya apa namanya Universitas Al-Azhar Mesir. Ya, itu juga terjadi di bulan Ramadan, sejarah awalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Dan banyaklah kisah-kisah tentang bulan Ramadan. Intinya bahwa banyak peristiwa terjadi di bulan Ramadan.